Let us begin anew. Kehidupan saat ini sedang sakit, dan penyakit ini mahal harganya. Dia menghabiskan uang simpanan, juga meruntuhkan perekonomian. Hidup tidak mungkin menolak dia, sebab ia sudah menjadi bagian dari hidup, ada di tengah-tengah kehidupan. Hidup sudah kehabisan marah pada yang pertama membawa dia, sebab saat ini tanpa gejala pun sudah banyak yang menjadi pembawa dia. Dengan liar dia menyebar seperti anak mencari indungnya. Hidup telah kehilangan kata untuk tawar-menawar dengan dia. Yang lemah imannya menjadi depresi, yang percaya kepada sang kehidupan ilahi melihat dia sebagai peluang, bahwa hidup ini sangat berharga untuk disia-siakan, bahwa hidup ini perlu disyukuri ketimbang ditakuti, bahwa hidup ini indah ketika dijalani dengan damai, bahwa hidup ini layak untuk diperjuangkan dengan benar, meski sering jatuh dan harus mulai dari bawah. Sebab sumber kekuatan dan kehidupan ilahi selalu menyertai hidup kita.